Kali ini pemerintah Kota Tangerang menggelar acara penganugerahan Duta Anak Kota Tangerang yang diselenggarakan oleh Forum Anak Kota Tangerang. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang. Berikut liputannya. Sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan anak-anak, pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang menggelar pemilihan Duta Anak Kota Tangerang tahun 2016 di Mall Balai Kota pada hari Jumat 10 Juni 2016. Demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, berbagai perangkat yang telah disediakan harus dapat dimaksimalkan dengan sebaik mungkin, agar dapat memberikan ruang serta kesempatan kepada anak-anak berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Salah satunya melalui pemilihan Duta Anak Kota Tangerang ini. Duta Anak Kota Tangerang diharapkan dapat menjadi motivator bagi anak-anak di Kota Tangerang maupun seluruh Indonesia untuk maju dan mampu menyuarakan hak-hak anak seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, khususnya bagaimana dalam rangka proses regenerasi bangsa untuk mendorong perhatian kita kepada anak-anak kita. Adapun yang menjadi juara pertama sekaligus berhak menyandang gelar sebagai Duta Anak Kota Tangerang tahun 2016 yaitu Veronica Angelia, perwakilan dari SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Juara kedua Zakia Nursyahadah dari SMA Islam Azamir. Dan juara ketiga Hadi Eka Sapta dari SMA Muhammadiyah 4 Kota Tangerang. Dengan kegiatan Duta Anak Kota Tangerang ini, kita berharap ada generasi-generasi penerus bangsa ya, yang memang melalui binaan kita ini Kota Tangerang melakukan berbagai macam ruang yang mudah-mudahan dapat dimanfaatkan kepada semua lapisan anak-anak sehingga menjadi anak-anak harapan bangsa. Kami memfasilitasi semua kegiatan anak-anak sekota Tangerang itu di tahun 2013, sekitar udah 5 tahun ya kita untuk membina anak-anak Forum Anak Kota Tangerang. Kami sebagai fasilitator tentunya berusaha memberikan fasilitas kepada anak untuk berkreativitas dan meningkatkan kemampuannya baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, mudah-mudahan harapannya dengan adanya penganugerahan Duta Anak tahun 2016 ini bisa memberikan bekal kepada mereka dan kepada anak-anak yang lain untuk tahun depan siap untuk mengikuti seleksi Duta Anak. Kami Duta Anak Kota Tangerang tahun 2016, nama saya Veronica Angelia dari SMA Negeri 4 Kota Tangerang. Nama saya Zaki Nursyahada dari SMA Islam Azamir. Nama saya Hadi Eka Sapta dari SMA Muhammadiyah 4 Kota Tangerang. Dengan terpilihnya kami sebagai Duta Anak Kota Tangerang, kami mempunyai banyak harapan sekali untuk Kota Tangerang, khususnya untuk anak-anak di Kota Tangerang. Kami sangat ingin bahwa Tangerang dapat menjadi kota layak anak, di mana anak-anak Kota Tangerang mendapatkan wadah untuk menyampaikan aspirasi mereka, untuk menyampaikan kreativitas dan bakat mereka, sehingga Kota Tangerang akan menjadi lebih maju dan mempunyai generasi-generasi pelurus, bukan hanya generasi penerus, tapi adalah generasi-generasi yang siap untuk memimpin bangsa ini. Anak-anak adalah aset masa depan bangsa atau kota yang harus dibimbing dan diberikan pengarahan dalam proses perkembangannya, di mana peran orang tua, guru, para pembimbing, serta lingkungan sekitar tentunya memiliki andil besar dalam pembangunan mental dan karakter mereka. Wakil Wali Kota mengapresiasikan langsung kepada Forum Anak Kota Tangerang dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat positif untuk menjadikan Duta Anak Kota Tangerang ke tingkat nasional. Saya Raidrian, terima kasih, sampai jumpa.